Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh efek rokok semuanya ya. Nah, habis sharing tentang rokok nih, ada nggak yang mau tanya tentang rokok? Entah itu efek jangka panjangnya, terus cara berhentinya dan lain-lainnya. Ada nggak di sini yang udah ngerokok sebelumnya? Jangan nyoba ya, jangan pernah nyoba, karena sekali nyoba ini bisa bikin ketagihan. Istilahnya ini kayak obat-obat terlarang, tapi bentuknya rokok dan dilegalkan sama Indonesia, padahal ini racun. Nah, rokok aktif itu apa sih? Rokok pasif itu apa? Rokok aktif itu orang yang ngerokok, yang dia bakar rokok terus dipakai. Kalau rokok pasif itu kayak adik-adik, misalnya bapak ibunya di rumah ada yang ngerokok, terus adik ada di sekitar, itu disebut rokok.